Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis untuk bab metodologi dalam topik strategi penyelidikan. Jadi, hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita berbincang berkaitan dengan strategi penyelidikan. Sebenarnya topik ni antara topik yang paling penting lah, kan? Yang membezakan sama ada kita ni penyelidik akademik dengan penyelidik yang bukan akademik. Okay, dua-dua tu adalah researcher. Mungkin kita lebih dalam bentuk akademia, akademik. Jadi kita kena tahu teknik ataupun ni strategi penyelidikan yang ada. Okay, dia memang ada sub-sub lagi bawah 9 sebenarnya, tanpa sedar sebenarnya. Okay, saya menambah satu. Bila kita melihat pada scholar-scholar, penting untuk melihat scholar-scholar yang kita kata reasonable lah untuk akademia di Malaysia ni. Untuk kita tengok Merriam's, Creswell, kita dah tengok Saunders dan yang lain-lain lah. Macam advanced sikit, macam Silverman's and Stake, kena baca juga. Okay, dalam kes-kes macam ni, pakcik melihatkan kepada jenis itu strategi penyelidikan. Jadi saya, pakcik tak boleh miss satu lagi. Kita panggil fenomenologi. Dan Saunders tak cover yang tu. Saunders cover 8 saja. Yang lain kan cover 5. Ada yang cover 5, ada cover 6. Tapi pakcik cuba cover 9. Kita mulakan dengan survey. Itu tinjauan. Yang kedua, kita buat experiments. So, dua ni mostly dalam kuantitatif. Okay, kemudian kita dah cover yang sebelum ni. Yang baru ni, iaitu kajian tindakan dan case study. 4. So malam ni kita 5, kita mulakan dengan fenomenologi, kemudian grounded theory atau teori tertanam, kemudian kita ada etnografi berdasarkan konteks culture, iaitu konteks budaya, kemudian kita ada narrative, research narrative, kemudian kita ada archival research ataupun penyelidikan arkib. So kita ada 9. Dalam diam tak diam kita cover 9. Tapi minta maaf lah, ni baru sesi perkenalan. Sebab tu kita mengambil masa selama 3 hari, iaitu 3 kelas untuk cover strategi penyelidikan. Jadi kalau kita tengok jadual, kita panjang lagi proses nak faham berkaitan dengan metodologi. Ini bahagian yang paling luas lah. Sebab tu kalau saya nak bincang, kalau kata mengajar dekat universiti, satu je case study tu pun kadang-kadang case study satu, case study dua. Dua semester, maksudnya kena ambil dua subjek. Okay, jadi mengambil masa selama 14 minggu untuk cover. Itu pun sebenarnya boleh advance lagi. Jadi seronoknya ilmu penyelidikan ni, kita akan dapat lagi meluas. Walaupun terima kasih juga yang join kelas penulis tesis ni. Bila kita tengok track record, ramai juga sebenarnya pesyarah-pesyarah, walaupun dah ada title professor, join juga kelas dengan pakcik ni. Jadi terima kasih banyak-banyak. So mohon bagi komen dan teguran. Ada yang bagi feedback dengan pakcik, terima kasih atas komen-komen yang you all beri. Okay, kita tak nak buang masa. Kita kena bincang perkara yang penting dalam kita punya kelas ngaji ni. Okay, kita sama-sama lah kan. Pakcik pun belajar sekali. Tapi yang ni, saya tahu ada soalan-soalan yang mungkin tanya dekat guru WhatsApp. Mungkin soalan ni details. Bukan tak nak jawab ataupun, nanti pakcik akan cuba jawab lah. Kadang-kadang soalan tu saya tahu pakcik sedar benda tu dekat nanti kelas akan datang. Yang bila advance, kita ada lagi specific on the qualitative and quantitative. Kadang-kadang soalan tu dah bersifat analisis, kita masih lagi metodologi, kita tak masuk lagi dekat analisis. Okay, so kita mulakan yang pertama untuk strategi penyelidikan hari ini adalah berkaitan dengan fenomenologi. Okay. Okay, kadang-kadang pakcik kena refer slide juga. Kadang-kadang macam bila sebutkan terhilang point. Jadi point yang penting ni kena sebut sebab kita refer video bersama dengan slide. Kadang-kadang slide ni itulah, makin lama makin slide pakcik pendek pula. Jadi tapi penerangan tu memang penting yang you all kena absorb dan you kena faham. Sebab tu video ni penting juga. Jadi video ni dia utama support ni slide. Sebab apa yang pakcik sebut ada dalam slide. Tapi ada dalam slide, ada yang pakcik terang tak ada dalam slide. Okay. Alright, okay. Fenomenologi dari segi bahasa mudah atau senang nak faham adalah digunakan untuk menggambarkan peristiwa, event, kalau dalam bahasa Inggeris, activity atau fenomena itu sendiri. Jadi dia sangat mementingkan peristiwa dan activity. Okay, sambungan dia, fenomenologi adalah satu perspektif teori yang cuba menjana pengetahuan
tentang bagaimana individu mengalami sesuatu hal. Okay, dia bila sebut teori janganlah sensitif sangat eh, sebab teori itu kalau bahasa mudah dia asas ilmu. Okay, beza dia dalam kualitatif kita teori buildings, tapi dalam kuanti teori testing. Jadi kalau fenomenologi dalam kualitatif bukanlah memasuk kita nak teori itu kita nak test, tapi kita kena sedar apa saja dapatan yang kita akan dapat nanti, kita kena check dengan teori yang sudah ada. Jadi boleh berorientasi atau mulakan penyelidikan itu melihat kepada teori-teori yang sedia ada, yang berkaitan dan yang berkait. Okay, kan? Jadi fenomena adalah satu perspektif teori yang cuba menjana pengetahuan tentang bagaimana individu mengalami satu hal. Keyword kat sini yang disebutkan tadi, peristiwa dengan aktiviti, dia berkaitan dengan individu. Okay. Okay. Jadi sebenarnya dalam kualitatif ni kita banyak belajar benda yang sama sebenarnya. Sebab tu bila awal-awal tu memang pakcik cover apa tu kualitatif dan kuantitatif. Okay. Jadi tujuan penyelidikan fenomenologi ni adalah untuk memahami, okay, understanding, itu juga yang pakcik ulang dalam major research dengan case study, dan menghuraikan pengalaman-pengalaman peserta, participants. Okay, ini satu lagi keyword dalam kualitatif, iaitu pengalaman tentang dunia kehidupan ataupun ciri kehidupan harian mereka seperti yang kita lihat dan kita apa yang dia berdasarkan aktiviti dan peristiwa itu. Okay, kajian fenomenologi berkait dengan penafsiran pengalaman, experience, daripada kacamata ataupun perspektif participant atau respondent, bukannya penyelidik. Jadi kita buat research fenomenologi ni, kita melihat pada individu, melihat pada peristiwa dan aktiviti dengan fenomena dia berdasarkan pengalaman participant itu, bukan daripada penyelidik. Okay? Penyelidik perlu mempunyai fikiran yang terbuka. Ya, jadi kita kena open lah. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita berdasarkan kajian fenomenologi ini, dan elakkan sebarang penilaian sendiri. Maksudnya kita buat argument sendiri. Kita kena melihat daripada peristiwa dan aktiviti daripada individu lain yang kita kaji dalam kajian fenomenologi ini. Dalam kajian fenomenologi, anda boleh menggunakan kaedah gabungan. Kan, kaedah yang pelbagai seperti mengadakan interview, temubual, kita boleh gunakan dokumen dengan buat pembacaan dokumen, kita boleh refer video dengan menonton video, atau kita visit atau mengunjungi tempat ataupun peristiwa tu bagi memahami meaning, makna, untuk mendapatkan makna yang diberikan oleh peserta ataupun participant itu. Okey, kita boleh gunakan kaedah yang pelbagai lah, tadi saya sebutkan tadi. Okey, sama ada melalui yang kita menggunakan kaedah yang pelbagai tadi berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita periksa dan apa yang kita tentukan. Okey, penyelidik bergantung pada perspektif peserta untuk memberi gambaran situasi ataupun motivasi mereka. So dalam kajian fenomenologi ni memang kita bergantung pada individu tu untuk memberi dapatan kajian kita. Jadi fenomenologi membenarkan gunakan kaedah gabungan atau kaedah yang pelbagai untuk mendapatkan dapatan ataupun daripada participant, supaya kita dapat absorb pengalaman dia tu dalam bentuk research fenomenologi ni. Okey. Kemudian takut dan sebenarnya sebab tu refer dalam slide ni takut terhilang point ni. Jadi saya memang kerap tengok slide eh, mohon maaf. Alright, dalam kajian fenomenologi anda sering melakukan banyak temubual. Itu keywords. Kalau nak tahu fenomenologi memang dia punya strengthen, bukan kata tak boleh, saya dah sebut tadi kita boleh gunakan kaedah gabungan, tapi dia punya kekuatan dalam fenomenologi adalah menggunakan temubual, iaitu interview, iaitu dia punya main. Terbuka secara mendalam, itu lagi keyword. Bila dalam kualitatif, of course everything yang kita berkaitan dengan subjective matter, salah satu kaedah dia temubual harus secara in-deep, secara mendalam untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat. Dan dalam kes ni, berdasarkan peristiwa dan aktiviti tadi yang kita absorb pengalaman tu, so itu tujuan dia. Jadi kita nak dapatkan sebanyak mungkin maklumat daripada peserta. Dalam kes ni bukan hanya satu peserta, boleh melibatkan beberapa peserta, refer pada scholar, tak adalah tepat, tapi scholar ni dalam kata dalam range kebanyakannya, kita boleh kata finalize dia, range jumlah peserta adalah 5 ke 25 peserta. Okay, kita kena dapat satu bilangan yang ramai dia punya participant untuk kita dapatkan sebanyak mungkin maklumat itu. Dan daripada maklumat itu kita akan dapatkan team ataupun tema
untuk membinakan satu set, satu set yang mencakupi atau mencukupi untuk mencari tema yang kita temui atau muncul untuk menggunakan. Dan kita boleh, sebab tu kena gunakan beberapa tadi, dengan satu partisipan, dengan partisipan tu bila kita kumpul dia dapat mengesahkan penemuan-penemuan yang diwakili oleh tema tu tadi. Okey, jadi dalam fenomenologi ni membenarkan kita menggunakan beberapa partisipan untuk dapat sebanyak mungkin maklumat. Okey, contoh kat sini, okey, terdapat perkembangan yang luar biasa dalam 6 tahun yang terakhir. Okey, contohlah kita kata time-time COVID-19 ni kan, dan kita ambil dalam kes ni contoh yang pakcik bagi ni, kita kata 6 tahun kebelakangan ni banyak khusus macam kita sekarang ni kelas mengaji kan, cuma kita buat digital WhatsApp, maksudnya video rakaman. Tapi yang dalam kes ni saya nak tunjukkan, maksudnya khusus secara online ataupun workshop ataupun latihan secara online. Jadi tengok 6 tahun kebelakangan ni kita nampak trend yang sangat positif. Tetapi okey, katalah pakcik, you all pelajar. Okey, tetapi bagaimana pelajar yang terlibat dalam kursus ni? Okey, walaupun anda dapat, maksudnya kalau kita interaksi kursus online ni, walaupun kita dapat memeriksa masa, jadi tengok you all tengok video habis tu, dapat view tu, dapatlah kita measure. Periksa you all dah tengok video tu, dapat habiskan semua content dalam kelas digital WhatsApp ni. Okey, kemudian kita boleh menilai, tengok ada Q&A, you all boleh jawab soalan itu. Kita boleh melihat secara performance antara pelajar tu. Namun bila kajian fenomena ni, dia nak tengok perbandingan secara langsung bagaimana. Jadi kajian fenomena ni bertujuan lebih memahami pengalaman, experience pelajar, bagaimana hal ini dapat mengaruhi pemahaman bahan. Okey, saya baca lagi sekali contoh ni. Jadi contoh kat sini, terdapat perkembangan luar biasa dalam 6 tahun kebelakangan ni tentang kursus ataupun latihan di atas talian secara online. Tetapi bagaimana pelajar terlibat dalam kursus ini? Macam mana situasi pelajar dalam kursus ni? Okey, walaupun kita boleh measure dia, boleh periksa masa untuk habiskan konten serta upaya menilai percayaan pelajar berbanding kursus secara langsung. Kan? Inilah perbandingan kelas yang secara nyata, secara alam maya. Kita, saya nak mengajar dengan you all ni. Kalau depan-depan, bolehlah saya faham. Kan? Jadi macam mana kajian fenomenologi ni boleh membantu melalui proses temu bual lepas kita refer you all buat interview, seramai mungkin 20 orang buat interview, dari segi you boleh absorb tak? You boleh menerima tak pembelajaran secara alam maya ni? Okay, jadi itu jadi satu fenomena lah. Jadi satu fenomena semua sekarang dikursus secara online. Yang paling menarik sebenarnya dekat pelajar-pelajar anak-anak kita lah, yang sekolah rendah dan sekolah menengah tu, di mana cikgu menggunakan kaedah secara online ataupun semi online kepada pelajar-pelajar, tengok sejauh mana dari segi isu dia, pemahaman dia, mungkin facilities. Jadi fenomena ni antara benda menarik untuk mendapatkan dapatan melalui proses yang adalah kaedah gabungan ataupun kaedah keutamaan tadi, gunakan temu bual. Okey, contoh lain. Fenomena tadi kita tengoklah situasi belajar secara online. Kita ambil contoh lain, fenomena anak angkat. Okey, kita tak ada pengalaman, kita bukanlah individu yang tepat, tapi ada orang lain dia memang ada ambil anak angkat. Jadi kita boleh buat kajian temu bual dia untuk tengok sejauh mana kaedah anak angkat tu. Kita tak boleh buat argument sendiri berdasarkan temu bual, sebab tu kita tengok refer seorang tak cukup. Dia kena refer beberapa supaya dapatkan at least saturated, at least kita kena faham lah apa. Oh, pusing-pusing balik bila kita interview, pusing-pusing dapatan tu hampir sama. Itu yang dia katakan tepu tu. Okay? Alright, kemudian apa lagi selain pada anak angkat, apa-apa saja yang nak tengok fenomena. Contoh kat saya tulis kat sini, sakit kanser, penagih dadah. Kajian fenomenologi dijalankan dengan temuduga secara mendalam dan boleh berlaku secara berulang-ulang. Kadang-kadang interview ni tak boleh one time. Kadang-kadang yalah, macam pesakit kanser tu kan, takkan kita nak interview semua soalan kita yang banyak tu dalam satu masa. Kadang-kadang kena ambil masa yang berulang ulang untuk komplitkan kita punya proses, sebab kita nak jawab persoalan kajian dan penyataan masalah tu. In order nak dapatkan jawapan pada persoalan dan masalah ni, kita kena selesai lengkapkan semua soalan-soalan kita tu, soalan temu bual. Jadi kita boleh berlaku secara berulang-ulang. Okey, dari segi teknikal, analisis macam mana soalan, macam mana kaedah interview, berapa banyak soalan, macam mana rupa soalan tu, kita akan bincangkan the next class, especially dalam kelas analisis nanti. Okay,
Jadi itu fenomena. Jadi kena fahamlah kajian fenomena tu, kita memang merujuk individu yang kita interview tu berdasarkan kes-kes tertentu yang menjadi satu fenomena. Okey. Saya ulangkan balik, kita boleh gunakan pelbagai kaedah, tetapi kaedah utama dia adalah secara temu bual boleh menggunakan beberapa. Dalam kes ni tadi, cadangkan bilangan dia dalam 5 hingga ke 25. Okey, yang bab ni jangan gaduh-gaduh, refer lah scholar dalam buku kualitatif ataupun dalam topik fenomenologi, you cite lah siapa-siapa. Tapi ni just to range dalam 5 ke 25. Okey. Yang kalau nak pakai ramai tu kena kontrol sikitlah bilangan soalan dia kan. Nanti nak transcribe lah, nanti dia ambil masa dan sebagainya. Tapi macam mana pun kita tak boleh katakan okey aku nak pakai 3 je tak. Kadang-kadang kualitatif ni kadang-kadang kita kadang tak dapat, jadi kita kena menambah bilangan partisipan kita. Okey, kita pergi yang kedua, grounded theory. Okey, secara umum saya tahu memang kalau dekat universiti saya pun kalau sebut grounded theory ni berapa kerat dia pelajar-pelajar, especially macam fakulti saya akan buat grounded theory. Dalam fakulti management memang tak ramai yang buat grounded theory. Sebab bila sebut, okey, kena faham kadang-kadang pak cik kadang mengajar kadang tak cerita habis, bukan cerita habis, kadang-kadang kita nak bagi you all tak confused tau. Okey, dalam kualitatif apa saja dalam strategi penyelidikan memang membenarkan untuk you membina teori. Sebab dalam kualitatif tu kalau kita tengok dari asas awal-awal tu approach, ingat tak induktif dengan deduktif tu, dekat situ ada mention yang berkaitan dengan teori building dengan teori testing. Jadi teori building tu oleh kualitatif. Jadi contoh-contoh macam case study, walaupun case study tu bukan ke arah untuk pembinaan teori, tapi dia boleh dalam satu situational untuk pembinaan teori. Tapi bila kita tahu case study tu adalah sub, tapi kalau you aim untuk pembinaan teori dalam case study, you kenalah rigorous, iaitu ambil komponen-komponen macam yang berlaku dalam grounded theory ni, ada open coding, ada azil coding dan sebagainya. Jadi you tak boleh lah excuse. Jadi kita melalui proses-proses analisis yang rigorous seperti dalam grounded theory. Jadi banyak penyelidikan-penyelidikan dalam kualitatif sekarang ni pada asalnya tiada. Kadang-kadang kita absorb daripada ilmu teori, tertanam dari grounded theory itu masuk kepada strategi penyelidikan yang ada dalam kualitatif. Jadi banyak yang kita boleh belajar daripada grounded theory. Walaupun kita tak buat grounded theory, tapi banyak benda yang kita boleh belajar daripada grounded theory. Kenapa? Sebab teori tertanam tu dia mula dengan keras, daripada zero, daripada betul-betul dari dasar kita kena dapatkan maklumat. Dari darjah explore dia, dari segi knowledge, meter knowledge dia memang satu benda yang kita tak tahu. Jadi wajar untuk kita kena memahami, kita kena kenal pasti. Masuk dalam konsep kita banyak benda tak tahu, terlalu kabur. Jadi teori tertanam ni boleh bantu. Okey, dia akan membina satu teori, at least kita untuk dapatkan satu pengetahuan daripada grounded theory tu kita dapat pengetahuan. Biasanya benda tu tidak ada teori. Jadi tiada teori untuk kita uji. So ada masalah tak ada uji. Jadi masalah kompleks itu dalam kualitatif, tapi bagi objektif atau persoalan kita untuk membina satu teori, kita boleh gunakan teori tertanam ataupun grounded theory. Jadi kena jelas kat sinilah dari apa yang kita kena lepas ni kena baca slide atau video ni untuk kita terus mantapkan kita untuk membezakan 9 ni. Ini sangat penting kan, bila dah tahu pasal filosofi, kita dah tahu berkaitan dengan approach. Okay, kita dah tahu strategi pilihan dan kat sini kena strategi penyelidikan, kat sini pun sangat penting. Okay? Okay, kita mulakan poin-poin penting dalam teori tertanam. Okay, pakcik cuba nak fulfillkan 1 hour sebab tak nak terlalu panjang, supaya you boleh follow dalam masa sejam je untuk kita dapat bezakan. Hari ini ada 5. Okay, yang kedua kita pergi teori tertanam ataupun grounded theory. Mohon maaf kalau ada nama lain, tapi the way saya mencari, kita pakai teori tertanam lah. Tapi kalau you nak pakai grounded theory, you italic je lah, you apa, sengit kan. Okay, walaupun kajian fenomena, sebab kita berhabis fenomena, kita alignkan sikit dengan fenomena, bukan align lah, kita bezakan. Walaupun kajian fenomenologi kelihatan untuk menggambarkan inti dari satu aktiviti dan peristiwa, itu fenomenologi, kekuatan dia adalah, sebab tu saya ulangkan tadi perkataan dia adalah aktiviti atau peristiwa tu. Itu kita kena lihat dalam fenomenologi. Okey, bagaimana pula teori tertanam ataupun grounded theory? Teori tertanam pula merujuk kepada proses
pemberian penjelasan. Tu dalam dalam kualitatif sangat penting proses. Ingat sama bila-bila. Dalam kualitatif proses sangat penting. Okey, tapi bagi kuantitatif dia pentingkan output, dapatan akhir tu. Setiap research ada proses, tapi dalam kualitatif kalau kita nak membezakan dia memang sangat mementingkan proses. Sebab tu saya cakap kat sini proses pemberian penjelasan atau pembinaan penghasilan teori. Jadi atau ni jadi dan juga kadang-kadang dalam kajian teori tertanam ni, ground theory, dia selain daripada dia memberikan penjelasan, pada masa yang sama juga dia dia akan melalui proses pembinaan teori dari sebalik sesuatu peristiwa ataupun maklumat. Yang ni pun kena jelaskan, kadang-kadang bila sebut maklumat peristiwa lah dalam dalam kualitatif yang diperolehi daripada participant ataupun peserta mahupun daripada dokumen. Kat sini memang susah sikit kita nak membezakan. Kita boleh cuma bezakan sikit-sikit je. Dalam kualitatif, dia boleh gunakan semua sumber dia ada. Dia boleh gunakan observation, pemerhatian. Dia boleh gunakan dokumen. Dia boleh gunakan temu bual. Dia boleh gunakan lagi apa? Bahan-bahan sumber-sumber yang lain. Dia ada masa kita boleh pakaikan tinjauan. Boleh gunakan soal sidik juga. Tapi tengoklah keperluan dalam research dia untuk dapatkan maklumat dia. Okey, saya nak tunjukkan sebab fenomenologi dengan ground theory ni pakcik mulakan, sebab salah satu yang kita nampak perbezaan ni tadi, kalau saya lupa ni kadang buat figure ni kadang saya cepat lupa buat kadang. Okey, tadi kalau dekat fenomenologi dia bilangan participant peserta dia dari 5 ke 25 range dia. Tapi untuk ground theory 20 ke 60. Kita ni kalau orang Malaysia bila sebut 60, aku nak buat 59 lah, aku nak buat 60. Orang dah bagi dah 20 ke 60 dalam pembinaan teori yang baik. Pakcik pernah sebut dalam first class. Yang ni yang saya kerap pernah sebut, lagi-lagi dekat student saya. Kalau you plan nak buat grounded theory atau fenomenologi ataupun kajian dalam kualitatif ni, part yang jernih yang sangat lama adalah proses data collection dengan analisis. Okey, kalau orang duk sebut memang dari segi basically dia, average dia memang kalau master 3 bulan, kalau PhD memang 6 bulan satu semester untuk buat data collection. Tapi sebenarnya untuk kualitatif dia akan melibatkan satu tempoh masa yang lama. Nanti kita akan refer slide, you akan nampak sebenarnya. Memang kualitatif terdedah satu proses data kajian yang sangat panjang. Terlalu lama. Sebab tu dalam kualitatif kita kena ada limitation. Limitation tu kita memang tak boleh sebut, oh limitasi dia tak. Dari awal lagi permasalahan kajian kita kena kontrol. Okey, dari segi darjah keupayaan kita mengeluarkan objektif dan persoalan kajian pun kita kena kontrol. Dari awal lagi, dari kat mana problem statement tu kena kawal. Dan kalau kualitatif, saya syorkan cepat-cepatlah defend proposal. Sebab you punya journey, you punya time dia adalah lepas defend proposal. You nak susun kemaskan balik soalan-soalan interview. Contoh dia nak pergi dapatkan data, nak analisis, nak transcribe dengan coding lagi. Memang banyak lah kan. Jadi dia perlukan masa. Memang seronok, kualitatif memang seronok. Kita memang kalau sebut orang kualitatif ni kita tak discuss pasal graduate on time. Okay, dia bukan tak suka graduate on time, tapi kita tak berdiskusi pasal graduate on time tu. Kita lebih macam merasa nikmat pengalaman dalam journey buat research dalam kualitatif ni. Sebab tu kita tak bersifat statistical. Tapi orang kuantitatif dia boleh sebut graduate on time sebab KPI dia macam tu. Dia memang gancak dia time based. Okay, dia boleh control. Tapi orang kualitatif dia tak boleh control. Yang tu kita akan cover next slot nanti. Kita ada skip. Baiki sikit kita punya jadual. Pakcik plan untuk satu topik tu anjak ke atas, iaitu supaya nampak cantik flow ni. Sebab saya pun ada orang tepi PM saya tanya. So saya rasa lepas kita cover 5 ni, kita akan cover juga longitude dengan cross sectional. Jadi rentas masa tu kita kena cover ya. Kajian kami masa yang singkat, kajian masa yang panjang. Mungkin kalau orang nak faham, bila sebut cross-sectional ni, oh ni kuanti. Kalau longitude ni adalah kuali. Betul, dari segi perbandingan umum. Tapi kita kena belajar macam mana nak beza kita ni cross-sectional ataupun longitude sendiri. Okay, kita sambung. Okay, grounded theory prefer range based pada scholar daripada 20 ke 60 jumlah participant dia ataupun saya sample dia. Teori tertanam dimulakan. Okey, biasanya yang ni biasa disebut dalam grounded theory. Dia cakap dia mula daripada mana. Jadi itu membezakan dengan strategi penyelidikan yang lain. Okey. Teori tertanam dimulakan dengan meneliti dan membaca
meneliti dan membaca secara berulang-ulang kali transcribe tu daripada peserta, participant, dan cuba menemukan perkaitan antara variable yang menjadi asas pembentukan teori yang tertanam, kan, ataupun team. Dalam transit tersebut secara induktif, okey, berterusan sehingga titik tepu saturation yang dicapai. Okey, yang tadi pakcik dah sebut dah saturation dalam fenomenologi, tapi dari segi tuntutan keutamaan dia memang dalam grounded memang kita sebut saturated. Tapi dah jadi macam common practice bila sebut dalam research kualitatif tu, kita memang menuju kepada driven kita tu, pemanduan kita kepada untuk mencapaikan saturated. Yelah, kita nak dapatkan satu jawapan yang jelas dan mendalam. Jadi saturated tu pilihan. Dari segi nak kawal bilangan sampel pun, kita referkan saturated. Kalau you nak plan nak interview sampai 60 orang, ambitious sangat. Tapi bila kita interview time to time tu, kita dah nampak dah jawapan ni pusing-pusing balik tempat yang sama. Pusing-pusing balik tempat yang sama. Jawapan yang sama maksudnya lah. Jadi kat situ kita boleh stop awal. Jadi kita tak perlu sampai teruskan sampai 60. Dalam research kita ada juga belajar tentang waste. Jadi kalau dah sampai tepu, jadi kita dah berhenti je lah. Sebab kita kalau kita teruskan pun, dia akan dapat dapatan yang sama. Saya tahu konsep rajin, tapi dalam research kita ada kontrol dia kat situ. Okay? Kemudian penyelidikan ini melalui proses coding tadi, pengkodan dilakukan melalui 3 peringkat. Ini common ni lah. Memang kalau baca buku-buku yang dia depends juga lah. Ada yang sebut sebenarnya dia bincang pasal open coding dengan agile coding. Dia tak cerita selective coding. Tapi dekat sini pakcik sebut ketiga-tiga lah, melalui 3 peringkat coding secara terbuka, iaitu open coding, pengkodan aksial, agile coding, dan coding secara selektif. Bagi mengenal pasti, untuk mengkategorikan tema tu, kita nak dapatkan corak pattern dan juga kita nak buat pembinaan teori tadi. Jadi itu yang betul-betul ketara. Tapi bila sebut coding ni pun sebenarnya dah tu saya kata, dekat research-research lain pun dah mula absorb pengkodan ni, coding ni. Tapi dalam teori tertanam ni, grounded teori tu, dia dah memang common lah. Memang dalam buku grounded teori, you kena buat kaedah pengkodan terbuka ni. Open coding, agile coding dengan selective coding. Okay? Ini kita akan bincang lebih detail. Kat sini cuma nak membezakan strategi penyelidikan itu. Okay. Teori tertanam dapat membantu memberitahu keputusan reka bentuk ataupun design untuk kita lebih memahami bagaimana komuniti. Biasanya dalam sains sosial ni kadang kita sebut kataan komuniti, kehidupan, itu nak tunjukkan beberapa lah. Dari segi pengguna masa ini menggunakan produk atau melaksanakan tugas. Ini contohlah kita nak tengok apa benda aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Sama ada kalau dalam perniagaan, kita sebut biasanya dengan produk lah. Kalau kata dalam human, dalam melaksanakan tugas. Okey. Kajian ini jalankan bagi mendapatkan penjelasan secara konseptual ataupun teori. Penjelasan konsep tu maksudnya jelas juga, structured benda tu, okay? Ataupun secara teori terhadap suatu proses yang berlaku dan dalam kehidupan masyarakat, seperti gejala ponting sekolah dan isu pelanggaran disiplin. Ini tadi contoh dalam perniagaan saya sebut tentang produk dan tugas, melaksanakan tugas. Tapi kalau kita pergi kajian sosial, contohnya yang berlaku dalam kajian kemasyarakatan yang saya sebutkan community tadi, seperti kalau di education, gejala ponting sekolah, isu pelanggaran disiplin. Okey, pakcik bagi 2 contoh untuk menggambarkan, nak dapatkan kejelasan macam mana kita nak katakan grounded theory itu. Okey, contoh ni kan. Yang pertama, melibatkan pemahaman, kefahaman secara mendalam, okey, seseorang pembangun perisian, iaitu software developer, dalam menggunakan portal untuk berkomunikasi dan menulis kod, dibuat coding tu, dia code writing. Okay? Jadi kat sini bagaimana melibatkan pemahaman seorang software developer tu menggunakan portal untuk berkomunikasi dan menulis kod. Okay, kat sini dari awal lagi kita dah tahu macam mana tak knowledge tak apa-apa nak jelas. Jadi kita kena boleh buat kajian grounded theory itu untuk secara deep dia, secara mendalamnya kita akan merungkai, kita akan explore macam mana seorang developer tu yang menggunakan portal tu boleh berkomunikasi dan juga boleh menulis kod. Jadi lepas satu kajian ni, dia sebenarnya memberi satu knowledge yang baru kepada software developer yang lain lagi. Dengan pemberian teori itu, next software developer akan faham bagaimana dia nak berkomunikasi dengan nak cipta ataupun nak menulis kod coding dalam IT punya coding lah, teknologi kod. Okey, contoh kedua dalam bentuk jenis lain pula, bagaimana peniaga runcit. Peniaga runcit tu peniaga kedai runcit kecil-kecilan lah,
untuk terima atau menolak pelanggan dalam berhutang dalam pembelian. Okey kan, kalau peniaga runcit kan biasa kan buku 55 lah nak hutang. Jadi dia ada satu transaksi ataupun interaksi tu antara penjual dan pembeli tu. Okey, pembeli tu request untuk berhutang. Sejauh mana peniaga yang kedai runcit secara kecil-kecilan tadi tu untuk accept ataupun untuk menolak request daripada peniaga kecil tu untuk. Jadi yang kat sini pun kita pun tidak ada satu macam asas yang kuat, teori yang kuat. So macam mana nak cakap orang meniaga sana macam ni, orang meniaga sini macam ni. Jadi tak tahu pula, tak ada pula satu asas daripada bank negara untuk kedai runcit kecil-kecilan ni untuk. Jadi kat sini sesuai benda yang tidak jelas, benda yang kita kabur, kita boleh gunakan grounded theory untuk dapatkan satu penjelasan. Yang saya sebut tadi lah proses pemberian penjelasan yang mendalam, dan juga dia akan mencetus kepada pembinaan teori. Itu contoh-contoh yang gunakan teori tertanam lah. Okay, saya cuma nak advice, kadang-kadang kualitatif ni very subjektif. Dia tak semudah belajar kuantitatif. Kuantitatif kadang-kadang dia bulat, nampak formula dia, parameter dia, nampak jelas. Okay, tapi dalam kualitatif ni, kalau you nak faham pasal grounded theory, memang kita kena refer thesis, banyak thesis, refer artikel. Kadang-kadang kita akan baca satu artikel, baru tengok satu case. Oh, ni contoh yang boleh buat grounded theory. Baca lagi kat grounded theory. Yang ni atas efforts. Okay, you all kena belajar macam mana untuk mengumpul artikel-artikel lepas yang belajar grounded theory. Kadang-kadang you tanya pakcik, pakcik mungkin contoh, pakcik boleh bagi contoh beberapa saja. Tapi untuk dapatkan contoh yang lebih relevan dengan topik masing-masing, kita kena buat explore. You kena tengok je, okay, refer je, search take paper ataupun artikel yang buat grounded theory. Tengok, oh dalam bidang IT, orang macam ni buat grounded theory. So kita ada 9 ni, you kena bezakan ikut bidang masing-masing. Sebab research tu kompleks, rumit. Kadang-kadang dia kadang-kadang ada macam sinergi, kadang-kadang dia ada gabungan, ada kadang yang dia macam mono, dia berasingan. Kadang-kadang nature macam tadi kan, kalau nature dalam pendidikan itulah masalah disiplin, masalah ponting. Kalau macam masalah dalam konteks orang bekerja dalam organisasi, itulah yang berkaitan dengan perniagaan tadi. Kemudian pasal pembahagian tugas kan, kemudian perkataan produk, services. Jadi nature dia lain-lain. Contoh macam Saunders. Saunders dia keluarkan sampai 8 strategi penyelidikan. Mungkin perniagaan ni satu benda yang kompleks. Kalau macam bidang pendidikan macam Creswell dengan Merriam, mungkin dia cover 5 je. Dia tak cover banyak macam Saunders. Okay kan, kenapa Saunders tak sebut fenomenologi? Kenapa Creswell dengan Merriam sebut fenomenologi? Mesti ada sebab dan sebagainya. Tapi bagi pakcik, pakcik cerita semua untuk supaya kita dapatkan knowledge. Bila kita tak buat dalam penyelidikan pun tak apa, tapi kita, kalau kita ada knowledge extra, kita boleh bezakan saya buat A, yang tu B. Jadi kita faham B tu apa, A tu apa. Jadi bila kita akan lebih faham lah. Kalau boleh membandingkan, kita boleh compare and contrast, jadi knowledge kita bertambah baik. Okay, okay, dah habis dah dua. Kita pergi yang ketiga. Okay, dah habis the fenomenology, kita dah habis kat teori tertanam. Kita pergi yang ketiga adalah ethnography. Keyword ethnography, kalau nak ulang balik lah. Kalau fenomenologi tadi pentingkan peristiwa dengan aktiviti based pada individuals. Okay, kalau case teori tertanam penting tu untuk dari segi pembinaan, proses pembinaan teori. Jadi ethnography ni keyword dia adalah dari segi konteks, culture, budaya. Tu dia. Kita cover sikit ethnography. Kita sikit lah, sama macam tadi kita cover dari segi asas pengenalan apa tu ethnography. Okay, ethnography adalah sebagai satu kerja lapangan, field study, sama juga macam yang tadi juga, field study. Anda melibatkan diri, nampak tak? Melibatkan diri. Kalau fenomenologi tadi, kita tak libatkan diri. Semuanya berdasarkan yang daripada dapatan, sama ada dari interview, dari segi observation, daripada individual. Tengok apa benda yang dia buat aktiviti, memotivasikan kita dari konteks nak dapatkan apa aktiviti dengan peristiwa tu, dengan event tu. Itu. Tapi kalau ethnography, keyword kat sini melibatkan diri. Ayat kat sini saya letak lah, bahasa Melayu mungkin sedap sikit. Menenggelamkan dirinya. Maksudnya kita masuk. Kita masuk dalam budaya dia. Kita cuma menenggelamkan diri. Okey, dalam persekitaran, dalam environment, kan? Dalam environment peserta sasaran ni, kita target participant tu. Peserta punya sasaran,
untuk memahami tujuan, ataupun dalam bahasa Inggeris dia goal lah, untuk memahami tujuan ataupun budaya, cabaran, motivasi dan tema yang muncul yang kita temui nanti. Okey. Jadi itu sangat pentinglah menenggelamkan diri. Okey. Pakcik pun jarang gunakan perkataan itu. Okey. Etnografi. Okey, ini kalau kita belajar awal-awal lagi kan, sebenarnya etnografi ini dia berakar daripada antropologi. Antropologi budaya, di mana para pendidik melibatkan diri dalam budaya. Selalunya, okey, ni kajian-kajian yang pakcik sebutkan tadilah kan. Bila dalam kualitatif kajian etnografi ataupun yang berakarkan antropologi ni, satu penyelidikan yang memang mengambil masa yang agak lama lah. Kalau macam contohlah kan, kajian ramai rakan-rakan kita kat Malaysia ni suka buat kajian, bukan sukalah, it's good. Sebab kat Malaysia ni kita ada macam contoh je budaya ataupun etnik orang asli. Jadi banyaklah kawan-kawan, sahabat-sahabat researcher buat kajian pasal orang asli. Okay, bila nak orang asli ni, katalah orang asli kat dalam, kita nak memahami okay, bahasa dia, kita kena belajar bahasa dia, persekitaran dia, kita kena berada kat situ, macam mana dia pakai. Mungkin kita nak mendekati dia, nak menenggelamkan diri tu, kita kena pakai baju macam dia, kita kena belajar cara kehidupan dia, cara dia komunikasi. Dekat situ je pra atau persediaan tu dah mengambil masa yang lama. Okay, nak tahu apa culture dia, budaya dia, apa yang dia boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang kita punya karakter yang kita kena tukar, personality kita, bukanlah personality tukar apa, tapi maksudnya kita nak in dengan dia orang. Dekat situ yang mengambil masa yang lama. Itu kajian salah satu yang sifat dalam etnografi. Okey, etnografi bertujuan untuk memberikan perspektif orang tentang kehidupan seharian. Okey, melalui ikatan penyelidik kita lah dengan orang dalam peredaran masa untuk penerokaan pengalaman dia. Macam orang asli tadi, kita nak explore sejauh mana dia punya experience, dia pengalaman manusia dan interaksi sosial, interaksi berkomunikasi yang dapat memberi makna yang digunakan terhadap pengalaman. Okey, kita kan kena menenggelamkan diri tadi, kena melibatkan diri dalam kajian etnografi ni, so kita akan dapat pengalaman. Pengalaman ada benda yang kita banyak bincangkan. Ingat lagi tak yang kita bincangkan yang tiga tu, tiga perkara penting tu. Ingat lagi tak? Ontologi, epistemologi, osiologi, yang tu, yang nilai tu. So nilai dalam kualitatif ia akan dapat satu pengalaman, pengalaman berdasarkan diri kita menjadi instrumen dan kita akan dapat pengalaman. Jadi kalau sebut kualitatif tak lari dengan pengalaman. Okey. Daripada bergantung pada dokumen. Jadi ini antara benda-benda dokumen yang kita boleh gunakanlah dalam kepelbagaian data untuk dapatkan data. So dalam kaedah etnografi itu, bergantung pada dokumen, temubual dan tinjauan survey, and anda perlu selain daripada bergantung pada dokumen. Ini yang kita dalam research, kita ada dokumen, selain pada ada buat temubual, selain pada buat tinjauan, kita boleh gunakan tinjauan ataupun survey. Kita perlu melihat pada, anda perlu ataupun penyelidik itu sendiri perlu ada berpengalaman dengan persekitaran, okay, secara langsung dan kadang-kadang sebagai pemerhati peserta. Ini satu lagi keyword dalam dalam etnografi, iaitu pemerhati peserta ataupun participant observer. Jadi kita kena in dalam persekitaran dia secara langsung. Itu yang keyword berpengalaman dengan persekitaran tu, dan kita juga akan terlibat sebagai observer tu, peserta dalam pemerhati. Itu kita akan terlibat dalam etnografi. Kita in lah. Kemudian kajian etnografi melibatkan fenomena sosial seperti tingkah laku, jadi kita punya behavior dan cara hidup sesuatu masyarakat. Okey, kajian etnografi menjelaskan hal yang berkaitan dengan budaya sesuatu etnik mengikutkan sesuatu sempadan geografi. Yalah, kadang-kadang bila kita sebutkan budaya, konteks budaya ni dia ada pelbagai sempadan. Dari sempadan tu kita kata geografi lah, tempat. So mungkin ada budaya dan in terms of the ethnic, itu yang dikatakan kajian dalam komuniti masyarakat tu. Okey, skop kajian etnografi telah diperluaskan dengan mengkaji budaya. Ini contohlah budaya dalam kemasyarakatan seperti berkelompok, kumpulan, organisasi. Itulah bila sebut budaya, itulah dia sepadankan geografi itu dalam konteks grup, kumpulan, kelompok, organisasi. Contohlah kan,
bila sebut budaya ni lah, kalau kajian-kajian sosial contohnya, contohnya kelompok, kata tadi kelompok kan, kelompok, kumpulan, organisasi. Katalah tengok kelompok remaja PAM dan Mak Rempit. Ha, kan? Kadang-kadang ada statement dalam surat khabar ataupun kita baca, dia kata, okay, banyak bangsa Melayu ni yang terlibat dalam golongan ataupun kelompok budak-budak PAM, budak-budak Mak Rempit ni. Jadi kita boleh buat kajian etnografi nak melihat. Tapi kita kena in. Pernah dalam kelas, bila kita baca, kadang saya share dengan kelas, okay, ada kadang-kadang dapat feedback daripada pelajar. Ini contoh, eh, contoh. Okay, ambil sedikit je lah sebab masa pun tak panjang. Okay, in term of ni, dalam kajian kualitatif lah, saya ingat satu universiti sana, tak boleh sebut satu universiti lah, nanti dia mengaitkan pula kan. Pelajar tu tanya, ini daripada lecturer dia sebut, dia kata, okay, kalau you nak buat kajian macam tadilah, kelompok penagih dadah contoh dia, perlu ke saya isap dadah? Kan kita kena menenggelamkan diri. Ha, kena ke isap dadah? Kalau orang tu dia pernah isap dadah, bila dia buat research tentang kelompok penagih dadah ni, dia senanglah in. Ha, tapi saya ni tak pernah isap dadah. Perlu ke saya isap dadah? Sebab lecturer tu mengatakan, kalau you betul-betul nak buat kajian sosial dalam kualitatif, you kena menjiwai duduk di situ. Ha, lepas tu rakan sebelah dia kata, tak apa lagi isap dadah sikit-sikit, lepas tu dah lah kan. Kalau macam saya ni, topik saya pelacur, takkan saya kena jadi pelacur? Kan? Yang kawan tu seorang lagi isap gam, saya kena isap gam. Jadi dalam kes ni, okay, bermaksud dalam kajian sosial ni, bermaksud dia sekarang ni, you kena duduk dekat dekat situasi persekitaran yang sebenar tadi. Okay, kalau you kaji pasal kelompok penagih dadah, you kena study lah dokumen, oh macam mana karakter orang penagih dadah ni, kat mana tempat persekitaran penagih dadah ni, dekat lorong-lorong ke, dekat rumah kosong ke, you kena study. Okay, you kena tengok video, rakaman orang interview dengan penagih dadah, mungkin ada rakaman-rakaman atau dokumen-dokumen lain, you kena refer, you kena. Kadang-kadang you mungkin kena kerjasama dengan PDRM, Polis Raja Malaysia, kalau dekat tempat dia nak pergi ambush, nak pergi tempat apa, tempat sarang penagih tu, you boleh ikut tengok situasi sebenar. Itu kajian. Jadi itu maksud dia lah. Jadi kadang-kadang untuk buat research kualitatif ni, you memang kena ada rasa sebagai instrumen, iaitu pengalaman yang sebenar tu kat situ. Itu beza dia lah. Okay? Contoh lain, salah satu cara untuk memenuhi keperluan pelanggan adalah dengan, ini contoh lah kan, bila kita, ini penting tak, bila kita nak faham tentang sifat pelanggan, biasanya dalam pengurusan atau dalam perniagaan lah kan, itu nak memenuhi keperluan pelanggan, kita ikut dia sampai ke rumah. Kan, contohlah kat rumah dia, macam dia beli kita punya produk ataupun services, kita nak tengok macam mana dia gunakan produk atau services tu dekat rumah mereka, dan memerhatikan mereka semasa berinteraksi dengan produk tersebut. Anda tidak dilengkapi dengan hipotesis untuk diuji. Okay, benda-benda ni memang tidak ada hipotesis. Itu dalam kuantitatif sebab dah ada teori. Okay, kita tak ada. Sebab tu kita kena pergi observe sampai ke rumah dia. Okay, sebaliknya anda ingin mengetahui bagaimana produk itu digunakan. Okay, kan? Anda ada satu produk. Okay, jadi kita nak dapatkan, nak memenuhikan keperluan atau kepuasan pelanggan. Jadi kita tidak ada maklumat untuk nak tahu macam mana dia puas benda tu. Okay, untuk dapatkan betul-betul real punya apa, aspek atau untuk memenuhikan keperluan tu, kita sampai ke rumah dia, melihat macam mana dia gunakan produk kita, dari segi penggunaan dia, dari segi kepuasan dia, dari segi maklum balas dia, sampai macam tu sekali. Jadi kita kena sampai ke rumah dia buat observation. Jadi itu yang kita katakan nak tengokkan jauh-jauh mana etnografi tu memainkan peranan kita sampai melihatkan persekitaran dia. Kan saya sebut keyword tadi kan, jadi persekitaran dia, oh macam ni dia gunakan sama-sama ahli keluarga, dia berkongsi dengan jenjiran ke, kita tak tahu. And jadi kat situ lah, sampai ke situ sekali. Okay, kita pergi yang keempat. Kita dah selesai dekat fenomenologi, grounded theory dan etnografi. Kita pergi yang keempat adalah penyelidikan naratif. Dia naratif ni lain sikit lah. Yang dua bawah ni dia macam, bukanlah kata senang tak, dia mungkin beza antara sikit ketiga-tiga tu lah. Jadi saya letak dia yang bawah sikit lah kan. Okay, penyelidikan naratif merupakan penceritaan. Tu kadang-kadang bila pakcik sebut naratif-naratif tu, kadang-kadang kalau pakcik tak sebut sebelum ni, maksud naratif tu penceritaan. Okay,
Dalam kualitatif ni dia ada gunakan teks, words and audio visual. Okey, benda tu perlu disusun dengan kemas untuk menyampaikan tu kita gunakan penceritaan. Jadi naratif tu penting dalam kualitatif nak menulis tesis, menulis tu dari segi one words to one word lah. One sentence, one paragraph kena betul-betul tersusun, kita boleh faham dengan the way you nak sampaikan, go through paragraph by paragraph. Tu menggunakan penceritaan yang menarik. Okey. Jadi pendekatan naratif ni merupakan penceritaan yang menumpukan kepada proses menyusun urutan, urutan daripada peristiwa, kehidupan, biasanya hanya dari satu atau dua individu. Ini ada juga memang kalau kebanyakan you kalau refer buku memang hanya akan kata satu, tapi ada a few yang current books yang katakan satu dan dua individu. Okey. Individu yang ada dalam bahasa kualitatif kita panggil persona ataupun aura. Dia ada benda tu. Jadi cukup kalau kita referkan mendapatkan penceritaan tu, kita merujuk satu atau dua individu untuk membentuk cerita yang padu. Cerita yang mantap lah, cohesive story. Okey. Dia dikendalikan dengan dengan temu ramah. Salah eja pula. Okey. Kang dah bagi slide kan, salah eja pula. Okey, dikendalikan dengan interview secara mendalam, in deep interview, dengan refer dokumen, dengan membaca dokumen, observation, pemerhatian dan untuk mencari tema, dengan kata lain bagaimana kisah individu itu dengan mengenal pasti cerita, menggambarkan pengalaman atau pengaruh ciri-ciri kehidupan dan mentafsir makna yang lebih besar. Okey, itulah naratif. Kita nak dapatkan penceritaan daripada satu individu tu, satu orang atau dua orang, dengan refer dokumen, temu bual, untuk dapatkan tim ataupun tema. Dalam erti kata lain, bagaimana kisah yang kita interview tadi, individu untuk mengenal pasti cerita dengan menggambarkan pengalaman, pengaruh ciri-ciri kehidupan, dan juga untuk dapatkan penafsiran makna yang lebih baik ataupun yang lebih besar. Macam baca dua kali lah. Tapi bukan apa, nak strengthenkan. Itu maksud dalam penyelidikan naratif penceritaan. Persoalan dia, persoalan yang kita boleh lihat untuk tahu naratif study ni, okay? Menumpukan pada proses apa yang dapat diceritakan. You dah pilih nak buat research naratif ni, mestilah you kena dapat satu jawapan. Jadi persoalan yang timbul, yang pertama, kita nak tahu menumpukan pada proses apa yang dapat diceritakan dan teori apa yang berkaitan dengan ciri-ciri kehidupan dalam individu ini. Okay, dari segi penguasaan knowledge, kita kena tahu juga yang berkaitan dengan ciri-ciri, yang relate juga dengan teori yang berkaitan dengan ciri-ciri kehidupan individu ini. Kan? Kemudian, kebiasaan interview dilakukan selama berminggu-minggu. Kita tak ramai. Kita individu yang kita nak interview tu mungkin seorang atau dua. And terpulang pada situasi dengan case yang you nak refer. You nak interview seseorang tu untuk dapatkan apa. Okay. Pastikan orang yang ini interview tu, okay, dalam kualitatif, dia ada satu yang saya tak boleh kata lah, sebab kita ada banyak teknik persampelan. Tapi purposive tu, pertujuan tu sangat penting. Kita refer satu individu tu memang sangat tepat. Dan dia lah yang dapat memberikan satu jawapan yang baik. Sebab tu kita referkan persoalan tadi. Apa yang kita dapat, apa yang dia boleh ceritakan kepada kita, kan? Adakah benda yang dia ceritakan, benda tu ada dekat teori? Okay, kita dalam kualitatif, benda tu memang tak ada. Teori sangat, sangat, itulah jurang dia, sangat, sangat sikit. Ataupun perkaitan dia tak banyak, ataupun confuse. Confuse bermaksud kat sini adalah macam kurang jelas. Jadi dengan melakukan temu ramah ataupun temu bual satu individu ni, akan menjadi satu penceritaan yang menarik. Okey, itu dalam kelebihan, advantage dalam naratif ni. Okey, kebiasaan temu ramah dilakukan selama beberapa minggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun. Kalau you bayangkan you nak temu ramah seseorang yang dalam bidang you tertentu, dialah tokoh yang terbaik. Dan dia pun ada limitation masa dan sebagainya. You punya nak
research itu tentang dia punya kehidupan. Kadang-kadang dia tak boleh buat dalam satu hari. Dan aktiviti tu tak berlaku hari ini. Mungkin dia akan buat aktiviti tu mungkin bulan depan. Jadi kita mengekor je dia untuk menemu ramah dia untuk dapatkan. Yalah, kita kena pergi tempat-tempat itu. Contoh dia, kita perlu ke tempat tu, natural setting, kita sampai ke situ untuk temu ramah dia. Itu antara benda challenge yang kita face bila nak buat naratif ni. Okay? Tetapi naratif terakhir tidak perlu mengikut urutan kronologi. Okay, kat sini ada sikit pakcik nak betulkan. Okay, memang naratif kalau baca secara umum, dia boleh menjadi kronologi. Dia kronologi atau dia tidak perlu ikut turutan kronologi. Ada reason dia tentukan sikit. Ada macam keperluan. Contohnya ada yang naratif ni memang kita boleh menghasilkan ikut kronologi. Ada satu keadaan untuk jadikan penceritaan tu menarik, kadang-kadang kita tak perlu ikut pun kronologi. Sebaiknya ia dapat disajikan. Maksudnya bila cerita ni, bahasa-bahasa ni keluarlah, disajikan, dapat mengeluarkan sebuah cerita ataupun naratif dengan ada tema dan dapat mendamaikan. Mendamaikan tu dapat harmonikan cerita dan kisah-kisah yang bertentangan. Reconcile conflict story. Walaupun cerita tu bertentangan, malah dapat menonjolkan ketegangan, tension tu, dan dengan cabaran yang dapat mencipta peluang untuk inovasi. And the way, kalau dalam satu keadaan, walaupun kita tak ikut kronologi, ikut turutan itu, dalam satu alkisah dia, penceritaan itu dapat menonjolkan. Walaupun ada tensions, walaupun ada konflik dia, and anda dapat menceritakan dia dengan baik, malah dapat mencipta peluang inovasi dalam penceritaan. Contoh kat sini, kita pergi contoh lah untuk lebih faham. Okay? Pendekatan naratif boleh menjadi kaedah yang sesuai untuk pembinaan atau membina persona. Walaupun seseorang harus dibina menggunakan pelbagai kaedah ataupun campuran kaedah, temu ramah yang mendalam dengan individu dalam persona yang dikenal pasti dapat memberikan perincian yang dapat membantu menggambarkan budaya sama ada orang yang mengidap. Contohlah kan, bila dalam kes penceritaan ni, saya ambil contoh kat sini lah, untuk mengidap COVID-19, contoh kes lain, pengalaman penggunaan media sosial di pengajian tinggi, kanak-kanak yang berumur 5 tahun belajar berenang, kan? Seronok kan bila interview dengan kanak-kanak ni, bila kita dah tengokkan penceritaan dia, macam mana dia belajar berenang walaupun umur dia baru 5 tahun. And contohlah kan, kita tak buat hari-hari, kita daftar ke college, daftar untuk belajar PhD dekat college. So macam mana kita nak cerita pengalaman orang dapat PhD ni? Banyak kan orang cerita kejayaan PhD, yeah, macam-macam. Kalau tengok dekat Facebook tu, kadang-kadang memang itulah journey dalam PhD, indahnya PhD. Ada yang kadang-kadang memang dia ialah ada OKU, ada yang autism, kan? Ada yang slow, tapi dia boleh habiskan dengan PhD, kan? Kadang-kadang kita ni sempurna semua. Jenis kita nak habiskan PhD tu, kemain cabaran dia, ujian yang kita datang. Tak apalah, kita jadikan benda tu sebagai satu semangat dan kekuatan kita untuk menamatkan PhD. Jadi, penceritaan daripada satu ataupun dua individu tu dapat menggambarkan dan menjawab persoalan dia. Okey, jadi dia terbuka dalam research ni. Janganlah ambil kelompok kemasyarakatannya, tidak. Dia dalam konteks kehidupan sosial ni. Siapa yang kita nak interview untuk dapatkan kefahaman dan kejelasan yang mendalam dalam konteks apa. Jadi kita kat sini kita kena refer orang lain lah, partisipan yang lain, individu yang kita interview untuk dapatkan satu jawapan yang mendalam. Okey, kemudian yang last sekali adalah penyelidikan arkib atau archival research. Okay, penyelidik arkib adalah kajian dari data asal. Ini kajian kita tengok pada maklumat atau data asal ataupun original sedia ada di bawah kawalan. Biasanya data-data ni ada kontrol dia, ada yang menyimpan, ada database dia, iaitu sebagai sumber penyelidikan intelektual. Biasa je lah kan, kita menggunakan data-data ni untuk kita menafsir, analisis, kita interpretations. So biasanya maklumat-maklumat ni kita disimpan di tempat-tempat yang ada aspek security dia, disimpan dalam database yang baik, tersusun dengan sistematik. Okey, data yang dikumpul ni untuk menjawab persoalan kajian. Dengan data-data ni kita boleh menggunakan data tersebut untuk menjawab setiap persoalan kajian. Sumber data ni merangkumi catatan statistik. Okey, ada rekod-rekod data, data-data kewangan, annual report dan sebagainya. Arkib tinjauan kan. Kemudian kita ada rekod bertulis. Okey. Gunakanlah rekod yang ada sebelumnya untuk kita dapatkan data.
tidak sama dengan tinjauan literature review. Jadi ingat bila sebut pendidikan arcade ni, bukan kita ambil daripada literature review tu, kita ambil daripada data yang original itu, data asal tu. Okey. Kemudian penyelidik tidak mempunyai kawalan terhadap kaedah. Jadi kita susahlah, data tu memang dah sedia ada kan, kita pun tak tahu macam mana data tu dikumpul, macam mana data tu kita dapat data tu tersedia kan. Jadi itu dari segi kelemahanlah, kita tak tahu macam mana data dikumpul. Jadi kita tak payah fikir benda tu. Jadi data itu sahaja, data katalah dalam keadaan limitasi, itu je sahaja data yang ada yang terbaik untuk dalam penyelidikan dia, kita ada gunakan data tu lah. Walaupun kadang data-data tu tak sempurna kan, biasanya data ni kadang-kadang dia ada missing data dan sebagainya, itu dia challenge dalam buat research, dalam achiever research ni, penyelidikan arcade ni. Kemudian rekod mungkin tidak mewakili lah, unrepresentative lah. Kadang-kadang apa yang kita nak, data yang kita ada tu kadang-kadang tak sama seperti apa yang kita plan. Dekat situlah kita punya limitation dalam research. Okay, antara format data, antara bentuk-bentuk data dalam koleksi arkib ni lah kan, kalau sebut pasal data ni lah, antara data ni dia boleh jadi bentuk manuskrip, diary, kertas peribadi atau personal papers, rekod-rekod organisasi, oral history ataupun sejarah lisan, peta, gambar, buku, karya seni, data berkala, risalah, poster, lukisan dan artifak. Okey. Penyelidikan arkib, data penyelidikan arkib ni ada dua situasi kat sini jelaskan. Bagi orang yang nak gunakan data statistik, okey, dia boleh buat dalam bentuk kajian kuantitatif, dan dia boleh juga dalam buat kajian kualitatif ataupun gunakan gabungan. Kat sini ada sedikit pandangan-pandangan scholar kan. Ada juga yang membandingkan. Ini benda-benda yang kata kritikan. Contohnya, adakah penyelidikan arkib ni dengan historical research ni benda yang sama? Adalah perbincangan, ada yang sama, ada yang berbeza. Nature kualitatif dan kuantitatif tak boleh disamakan. Dalam kualitatif dia macam ni, kuantitatif dia macam ni. Contoh dia kan, data tu dihimpun dalam bentuk gambar rajah, gambar. Jadi gambar tu dalam bentuk kualitatif. Kemudian gambar itu diinterpretasi dan menjadi kuantitatif. Nanti pakcik bagi contoh satu nanti. Jadi kat situ memang refer lah. Jadi penyelidikan arkib ni dia boleh jatuh untuk kualitatif sebenarnya. Kebanyakan ni kita bicara dalam kualitatif. Dia macam case study lah. Asalnya kualitatif, kemudian kita boleh interpretasi dalam bentuk deskriptif, dalam bentuk statistik. Jadi penyelidikan arkib pun boleh begitu. Okay. Jadi penyelidikan arkib, data yang banyak, kelebihan penyelidikan arkib ni, data ni banyak, besar. Okay. Memberikan pandangan yang lebih lah, dia ada extra lah bila data terlalu besar. Macam-macam kita boleh buat. Kita boleh tengok dia punya trends, kita boleh tengok dia punya perhubungan, association, dan malah boleh kita dapatkan dapatan dia. Selalunya data-data ni kadang-kadang dia zaman teknologi, kadang-kadang kita boleh access, free access. Jadi penyelidikan arkib ni agak murah lah dari segi kos berbanding penyelidikan lain yang kena pergi buat fieldwork, kena pergi satu apa logistik dari satu tempat ke satu tempat, nak kena beli software dan sebagainya. Dia mungkin cost. Tapi untuk penyelidikan arkib antara satu penyelidikan yang kurang cost dia. Especially bila data-data kita dapat tu memang kita boleh dapatkan secara percuma. Okey. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu ada juga data-data, kadang-kadang data bank negara kita kena beli, dan ada juga kekangan kadang-kadang data tu confidentials. Okey. Limitasi penyelidikan tidak dapat mengawal bagaimana data ini, macam saya sebutkan tadi lah. Contohnya tadi lah, missing data, beberapa tarikh penting kita tak dapat tahu data, tapi tak tahu bila tahun bila. Okey. Jadi pakcik ada sentuhkan sikit dekat sini. Patutnya tak payah sentuh pun, tapi kadang-kadang orang akan bincangkan achiever research ni, penyelidikan arkib ni dengan content analysis. Jadi apa itu analisis kandungan? Okey. Analisis yang melibatkan dia dalam analisis kandungan, dia memang ada buat coding. Dia buat pengkodan data arkib yang secara sistematik. Okay, ia merangkumi spesifikasi kategori pengkodan dan penggunaan lebih daripada satu penilai. Okay, dia memang dia ada benda yang kita ada relate sikit dengan penyelidikan arkib, kerana dia melibatkan pengkodan. Dia ada beza, dia ada buat pengkodan data arkib. Lebih data penyelidikan lagi, data arkib tapi menggunakan secara sistematik. Dia adalah merangkumi spesifikasi kategori dalam penggunaan pengkodan tu,
dan dia boleh gunakan lebih daripada satu penilaian. Yang ni kita akan discuss detail nantilah dalam dalam topik kualitatif dan juga analisis nanti. Okey. Ini contoh yang terakhir kita lah untuk yang kelima malam ni untuk penyelidikan arkib panjang sikit. Ini contoh lah, dia banyak dalam research ni, dia punya komplikasi, dia punya keluasan untuk kaji. Sebab tu dalam kualitatif kita sebut subjektif. And dia boleh jadi holistic. Okay. Dia boleh jadi embedded. Kan? Kat sini lah kan. Dia macam-macam lah. Dia boleh jadi concurrent secara serentak. Okay. Alright. Pengukuran. Contohlah kan. Satu contoh ni dari konteks kita punya fizikal. Seorang pemain bola sepak. Okay. Contoh kan. Saya baca kat sini contoh satu situasi. Pengukuran pemain bola sepak yang difoto dalam majalah kaki bola. Jadi kita tengok di majalah kaki bola ni contoh kan, tak ada ke tak ada. Nama majalah tu majalah kaki bola. Dalam kaki bola tu ada gambar foto-foto pemain-pemain bola sepak dari tahun 1950 sehingga 2019. Lama majalah ni. Okey. Para penyelidik researcher dapat menggunakan data yang diterbitkan dalam majalah bola ni mengenai ketinggian, berat dan ukuran peha dan betis. Sorry pula sebut peha dan betis. Kadang player bola ni kalau dia solid, fit, memang kalau dari segi fizikal dia, betis dengan peha memang itulah nampak lah kan, orang main bola dengan orang tak main bola kan. Jadi mengenai ketinggian, berat, ukuran peha dan betis yang disertakan dengan gambar dalam majalah tu. Data ini kemudian membolehkan mereka mengira daripada gambar dalam buku tu, dia boleh mengira indeks jisim badan, nisbah dari peha dan betis. Okey, itu tujuan. Dengan menggunakan gambar dalam majalah itu, kita boleh melihat indeks jisim badan juga nisbah peha dan betis tu. Hasil kajian okey menunjukkan bahawa indeks jisim badan menurun daripada tahun 1950 tu 2019, ternampak trend dia menurun daripada 20 hingga 22. Daripada 25 ke 22. Dan nisbah peha ke betis okey meningkat dari hanya 0.7 hingga di atas 0.7. Kan? Dari bawah 0.7 atas 0.7 kan. Kesan daripada perubahan ini membawa maksud bahawa pemain bola sepak generasi baru perlu menjadi lebih berfizikal, mantap dan tegap, solid dan fit dalam penampilan. Jadi itulah, kadang-kadang ke dalam research tu mungkin data 1950 kita tak ada player bola dari segi berapa dia punya ketinggian, berapa dia punya berat, dari berapa nisbah betis peha tu, kalau nak tengokkan jarak betis ke peha tu kan, dia tak ada. Jadi dengan merujuk pada data yang ada pada majalah, dekat situ kita boleh buat analisis. Itulah dengan menggunakan casebook kata dia, manuskrip, buku, kita boleh gunakan buku sebagai kita punya nak dapatkan data arkib tu untuk kita boleh buat analisis. Jadi kita boleh tengok fizikal main bola ni. Ni contoh kan, fizikal main bola dulu dengan sekarang. Mungkin fizikal orang dulu dia kecil, dia tak berbanding dengan fizikal main bola sekarang ni. Fitness kena kuat dengan pergi gym. Orang kata badan kena sadur dan sebagainya, tak tahulah. Ini contoh kan. Yang nisbah-nisbah ni kadang tak tepat, mau maafkan saya lah. Ini nak jadikan sebagai contoh bagaimana dengan merujuk daripada buku itu sendiri. Walaupun buku tu tidak ada catatan sebenarnya, tapi kita boleh mengukur, kita boleh mengagak, boleh buat forecasting dari segi fitnya player main bola sepak daripada tahun 1950 hingga 2019. Sebaliknya lah, kalau majalah tu siap ada data lagi bagus. Dengan data tu kita boleh buat perbandingan main bola pada 1950 tu sehingga 2019 dari segi ketinggian, dari segi berat, dari segi size peha dan betis tu, bagaimana trend fizikal pemain bola sepak. Jadi pemain bola sepak baru ni, era milenial ni, kalau nak main bola sepak, sifat fizikal dia macam mana. Itu dia punya result yang kita boleh dapat. Dengan menggunakan penyelidikan arkib, kita boleh dapatkan satu analisis dan menjawablah kita punya persoalan kajian. Okey, kadang-kadang kalau kita boleh jadikan gabungan, contoh kita dah gunakan penyelidikan arkib, kita sahkan balik, contohnya ambil buat eksperimen ke, gabungan eksperimen ke dan sebagainya, ataupun pergi buat interview ke, lain ke, kita gabungkan dengan penyelidikan arkib, menjadikan saling lengkap dan melengkapi, dan dapatan penyelidikan kita dapat lebih baiklah dengan support pelbagai ke kaedah. Okey.
Kemudian kita dah habis ni ya, cover yang kelima hari ini dan yang kesembilan secara total. Okey, pakcik ada tunjuk lagi gambar rajah bawang ni, jadi kita dah cover. Kalau gambar rajah Saunders ni dia tak cover fenomenologi, pakcik tambah. Jadi kalau dalam Saunders cuma ada 8, tapi kita dalam kelas ni saya tambah satu lagi di 9. Okey, kita untuk next kita dah cover falsafah, kita dah cover kaedah didaktif dengan didaktif dengan abduktif, kita dah buat metodologi pilihan, kita dah bincang strategi penyelidikan habis hari ini. So untuk next kita akan cover ufuk masa penyelidikan, iaitu cross sectional dengan longitudinal study, kerantan rentas. Kalau cross sectional tu bahasa Melayu dia kerantan rentas, ataupun longitudinal tu dia ada perpanjangan rentasan. Kita akan cover benda tu. Okay, kemudian kita akan cover teknik and prosedur. Okay, teknik and prosedur tu kita akan cover dalam kelas kuantitatif dan kualitatif. Kita cover lah teknik prosedur. Okay, kita cuba cover sebaik mungkin untuk tahap 1 ni. Okay, bukanlah saja-saja saya nak mengecilkan, tidak. Memang kita cover macam ni lah. Daripada bulan April dulu sampai ke bulan, nak masuk bulan Jun ni, macam ni lah kaedah kita mengajar. Tapi ilmu tu luas. Kita boleh extend dan extend lagi. Bukan saya saja extend, tapi kita boleh kembangkan ilmu kita. Okay, itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah kita dapat cover, kita kena bersyukur kerana kita dapat menamatkan strategi penyelidikan ni. Antara topik yang menarik yang kerap dibincang, discuss, kritikan macam-macam di kalangan pesyarah, di kalangan pelajar, kalangan ialah kita nak, ada orang buat case study, ada orang buat achiever research, ada orang buat phenomenology. So mantapkan apa strategi penyelidikan yang kita nak guna nanti. Ataupun orang yang masih baru nak memilih strategi penyelidikan, pastikan pilihan itu adalah tepat. Dengan ilmu yang you ada, yang you dapat sekarang ni, at least you boleh bezakan antara strategi penyelidikan yang kita guna dengan yang tidak guna. Okay, nanti kalau ditanya nanti dalam proposal defense ataupun ni viva, kita dapat jawab dengan baik sebab kita boleh buat pembandingan. Kenapa kita pilih yang A, kenapa tak pilih yang B? Sebab A macam ni, B macam ni. A dia punya kelebihan kat sini, kelemahan ni macam tu. B kelebihan macam ni, kelemahan kat situ. Jadi you boleh buat perbandingan dan boleh buat decision which one strategi penyelidikan yang terbaik untuk penyelidikan kita. Ingat, ini adalah penyelidikan. Sesuatu pemilihan strategi penyelidikan itu dia juga berkait dengan yang awal-awal tu, strategi pemilihan dia mono ke multi ke dan mixed method. Kemudian dia juga dia align dengan pendekatan induktif, deduktif dengan abduktif, dan juga yang awal-awal tadi iaitu filosofi. Okey, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ilmu ni. Saya mohon maaf. InsyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi untuk kelas-kelas akan datang. Okey, pakcik pun belajar juga sama-sama. Jadi kalau ada sebarang kekurangan tu mohon maaf. Okey, kita sama belajar sama-sama. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa 2 hari lagi kelas untuk saya anjak sikit kan jadualnya, kita bincang cross sectional dengan longitude untuk kita faham tentang rentas masa dalam penyelidikan, lama, pendek. Ini menarik juga bincang COVID-19 ni kan, dalam situasi kekangan kita macam mana kita berhadapan dengan penyelidikan dari segi tempoh, masa dan keupayaan dalam penyelidikan. Okey, lagi sekali terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat malam.